bila diuji dengan penyakit ini dan sebagainya, maka kita hendaklah banyak-banyak bersabar dan balik pada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum Haji. Penangan pandemik wabak COVID-19 benar-benar memberi kesan cukup mendalam kepada saya. Bukan sahaja kehilangan ibu bapa tercinta, malah adik-beradik pun pergi meninggalkan saya sekelip mata. Dugaan berat ini membuatkan saya sedih dan seringkali diserang serangan panik ketika berada di tempat awam. Kadang-kadang saya rasa boleh gila dibuatnya. Bagaimana caranya untuk saya kekal tenang dan redha dengan kehilangan semua itu? Boleh Haji kongsikan panduan? Tuan-tuan dan puan yang saya kasih sekalian ini, khususnya kepada yang menanyakan soalan ini, memang pandemik memang banyak memberi kesan. Kesan apa tuan? Yang pertama ialah kesan kepada kehilangan orang-orang yang kita sayang. Anak hilang ibu dan ayah tiba-tiba. Bukan saja hilang, tapi nak menatap jenazah pun tak boleh. Kadang-kadang tu kita nak pergi tengok jenazah pun jauh-jauh, lambai-lambai saja tuan-tuan. Memang sedih. Ibu dan ayah kita, ibu yang melahirkan kita, akhirnya bila mati tak dapat kita nak cium dahi dia. Kita tak dapat nak peluk dia. Begitu juga seorang ibu kehilangan anak-anak. Seorang ayah kehilangan anak-anak. Dan ramai juga pada hari ini tuan-tuan di Malaysia kita yang mana anak-anak menjadi yatim dan juga yatim piatu. Dan ini semua memberi kesan emosi, kesan mental, kesan psikologi kepada orang yang kita kata terkesan. Dan saya percaya rakyat Malaysia boleh dikatakan lebih kurang 80 hingga 90% terkesan dengan pandemik ini. Dan juga di seluruh dunia. Bukan kita saja. Pandemik memberi kesan pada semua. Jadi, pagi ini saya nak bercakap tentang apa tuan-puan? Iaitu bagaimana kita nak berdepan dengan keadaan pandemik ini supaya kita tenang. Kita kena ingat tuan-puan bahawa semua ni ujian Allah. Allah turunkan semua pandemik, semua makhluk-makhluk dia ni semua ni, semua makhluk Allah. Jadi kita sebagai hamba-Nya, kita hendaklah menerima ini dengan tenang dan dengan sabar. Dan juga kita hendaklah hati kita tu, sebab tu tuan-puan ni, kita balik-balik kepada life balance. Kita manusia ada 5 life balance tuan-puan. Kita kena balik-balik. Yang pertama ialah kolbu kita. Sebab tu Allah kata bila diuji dengan penyakit ini dan sebagainya, maka kita hendaklah banyak-banyak bersabar dan balik pada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuan-puan kita balik-balik pada Allah. Kuman COVID ni makhluk Allah sebenarnya. Dia berada di mana-mana. Sebab kita semua makhluk Allah tuan-puan. Jadi yang pertama sekali untuk kita nak tenang, apa yang puan kata sebagai panduan, dekatkan diri kita dengan Allah. Dekatkan diri kita dengan Allah selalu. Kita banyak jaga kata orang solat, solat malam, tahajud. Tahajud ni puan sebenarnya ubat yang paling power. Motivasi paling power dalam dunia ialah solat sunat tahajud. Surah Al-Muzammil, Surah Al-Mudassir semua menceritakan tentang solat tahajud. Jadi tuan-tuan dekatkan diri dengan Allah lagi. Bahawa Allah yang menghidupkan dan mematikan kita. Allah yang beri kita sakit. Ada klien saya seorang tuan-tuan dia dah kena COVID stage 4. Semua orang cakap dia dah mati. Tapi tuan-tuan bila dia dalam keadaan macam tu, dia pernah jumpa saya dulu. Dia kata ingat Aju Syim cakap masa tengah sakit tu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu saya ajar. Saya kaunselor Muslim. Jadi ramai yang jumpa saya more pada Islamik. Jadi saya ajar dia tu, dia masa kena COVID tu stage 4. Memang orang cakap tak ada harapan. Tapi hari ni hidup segar, bega, alhamdulillah, dan jumpa saya. Terima kasih. Alhamdulillah, sebut Allah selalu, la ilaha illallah. InsyaAllah, itu ubat, iaitu dari segi kalbu tuan-tuan. Dan yang keduanya, kita hendaklah sentiasa membina hubungan kita dengan yang kawan-kawan kita dan sebagainya masih hidup. Kita membina hubungan, ada kata orang tu, perhubung dan sebagainya. Hari ini mudah tuan-tuan Kalau tak dapat jumpa pun, kita ada WhatsApp, kita ada FB, kita ada Instagram. Boleh bercakap video call. Dan mau pakai-pakai lagi. Boleh. Dan kita hendaklah mengembirakan hati kita untuk diri kita sendiri, dengan keluarga kita, adik-beradik kita. Mungkin ayah dah tak ada, mak dah tak ada, tapi kita tetap berkumpul dalam keluarga. Jadi itu antara nasihat saya dan panduan Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mom.